7. Tempatnya tidak boleh dilintasi pesawat terbang. Semoga sudah subscribe, Allah lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. 1. Disney Park. Beberapa tempat wisata, termasuk Taman Disney, meningkatkan keamanannya untuk memastikan keselamatan para pengunjung. Dilaporkan, tidak ada pesawat yang diizinkan terbang dalam jarak 3.000 kaki dari Disneyland di California atau Walt Disney World di Florida. Meskipun awalnya merupakan larangan sementara, aturan tersebut menjadi permanen pada tahun 2003. 2. Machu Picchu. Sesuai laporan, pesawat saat ini dilarang terbang di atas wilayah Machu Picchu. Langkah ini diambil untuk mencegah dan menjaga daerah bersih dari polusi sebanyak mungkin, sebab signifikansi sejarah dan budaya tempat ini tidak dapat diabaikan, serta melindungi jumlah kehidupan liar dan tumbuhan langka yang hanya hidup di Machu Picchu. 3. Pegunungan Tibet. Tibet dianggap sebagai salah satu daerah yang paling tinggi di dunia, dengan ketinggian rata-rata di wilayah tersebut mencapai 16.000 kaki. Meskipun sebagian besar pesawat komersial mampu terbang di ketinggian di atas pegunungan, rute penerbangan biasanya menghindari pegunungan tinggi di daerah tersebut demi keselamatan penumpang. 4. Mekkah. Mekkah adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia, terkenal sebagai tujuan ziarah haji dan pusat agama Islam, serta sejarah yang sangat penting. Tidak ada pesawat penumpang yang diizinkan terbang di atas Mekkah, terutama di area Ka'bah. Jika penumpang atau pilot terbang di atas tempat ini, mereka akan mendapatkan sanksi dan juga denda. 5. Istana Buckingham. Istana Buckingham dikenal sebagai salah satu daerah terpenting di Inggris dan berfungsi sebagai kediaman raja ketika berada di London. Ini juga berfungsi sebagai markas administrasi. Karena pentingnya istana ini, zona larangan terbang dilebarkan untuk memastikan keamanan raja. Selain itu, pesawat juga tidak diizinkan terbang di atas kastil Windsor untuk memastikan keselamatan keluarga kerajaan. 6. Taj Mahal. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu arsitektur paling ikonik dan terindah di dunia. Dibangun dari tahun 1632 hingga 1653, UNESCO mengakui pentingnya bangunan tersebut dan menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 1983. Pemerintah India menetapkan zona larangan terbang di wilayah tersebut pada tahun 2006, terutama untuk melindungi bangunan tersebut dan jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat ini. 7. Pulau Merritt, Amerika Serikat. Meski di sini Anda mungkin melihat roket lepas landas, ada larangan terbang 5.000 kaki di atas pulau yang merupakan rumah bagi pusat antariksa Kennedy, NASA.